Warga kota Pematang Siantar, Sumatera Utara dihebohkan dengan adanya pohon pisang dengan buah yang sangat banyak. Warga menyebutnya pisang seribu sisir karena panjang tandannya hampir 2 meter. Dua tandan pisang seribu sisir ini tumbuh subur di halaman rumah warga di Jalan Singosari, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pemilik rumah, Warigin, juga tidak menyangka jika pohon pisang yang ditanam memiliki keunikan. Pisang yang belum diketahui jenisnya ini tumbuh subur dengan jumlah sisir yang banyak dalam satu tandan. Warga pun menyebutnya pisang seribu sisir. Saat ini satu tandan pisang bahkan hampir menyentuh tanah. Sementara satu tandan lagi juga tumbuh subur dan mulai mengeluarkan buah yang banyak. Sebenarnya udah lama juga. Kita ini kan punya kawan juga. Dia kan di sana bininya yang putus sama pisang ini. Jadi kalau ada bibinya ada, rupanya dibawa karena bibinya hampir kokoh. Ditanam di belakang buah, nggak hidup. Dimakan virus. Yang di muka hidup, gemuk-gemuk. Nah, daunnya kan hijau-hijau. Hingga kini sudah banyak warga yang datang untuk sekedar melihat dan mencoba menikmati manisnya pisang seribu ini. Tidak sedikit pula yang penasaran datang untuk membeli bibit pisang langka yang mulai banyak tumbuh di sekitarnya. Pemilik pisang mengaku tetap merawat dan menjaga hingga buahnya masuk seluruhnya agar bisa dinikmati siapa saja yang datang. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Anyus melaporkan.